Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Ade Edi Adeyaksa mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam rangka kunjungan kerja Selasa siang. Ia menerangkan, selain melihat kinerja Kejari Kabupaten Banjar, kedatangannya ini juga sekaligus bernostalgia. Mengingat dulunya kantor Kejari Kabupaten Banjar ini merupakan saksi bisu sejarah. Pertama kalinya pria yang akrab disapa Ade ini diangkat sebagai jaksa pada tahun 1994. Jadi hari ini sebenarnya sudah lama saya rencanakan. Jadi ini merupakan satu kunjungan kerja. Saya ingin melihat bagaimana kinerja Pak Kajari Kabupaten Banjar. Ya, mungkin nanti saya ingin lihat bagaimana capaian kinerjanya untuk tahun ini. Di antaranya itulah. Dari Kabupaten Banjar, Ramadhani MTD, redaksi 8.com melaporkan.